Oh ya nih, terus ini apa soal kalau ciri khas konten salsa tentang membagikan tips dan trik mengatur keuangan, apa sih kira-kira ciri khas konten kamu gitu beda dari yang lain itu apa? Oh ya, Kak, kalau menurut aku tuh cocoknya buat pemula yang bener-bener masih belum tahu. Karena nggak terlalu sulit juga kan dipahami, nggak ada kayak bahasa-bahasa sahamnya juga, nggak ada bahasa investasi yang lebih sulit, kayak cuman untuk pemula gitu. Terus pecahannya juga nggak yang banyak banget, kayak 5.000, 2.000, 10.000. Karena emang aku khususin untuk pemula yang bener-bener belum belum sadar gitu, untuk anak sekolahan, untuk anak seumuran aku. Tapi justru itu lebih enak sih, Sal, karena kamu sasarannya tuh pas kayak gitu. Iya. Jadi, Yeah. nah, jadi otomatis kan orang makin paham gitu kan. Apalagi kamu tuh, ya enak sih suaranya tuh suka. Apanya, Kak? PO, kamu, PO. Oh. iya, Voice kata over-nya. overnya, iya, kamu enak itu. Bagus, ya enak, kontenmu enak dilihat juga. Tapi bener deh, jujur, iya, aku aja nyampe enak gitu, kamu tuh jelasinnya tuh rinci, tips membagikan bla 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 bla, gimana gimana gitu. Enak, Jadi enak. malu aku. Oke, terus ini apa lagi ya? Nih, biasanya kalau salah satu buat konten itu sendiri dari proses apa namanya proses mencari bahan. Kamu biasanya nyari bahan itu gimana sih, Sal? Atau udah disiapin, prepare, atau ada naskahnya, atau kayak gimana? Dari proses bahan, editing, publish, itu sendiri atau gimana? Semuanya sendiri. Oh, Kalau iya. untuk naskah dan lain-lain tergantung kontennya. Kalau misalkan kayak cuman di list-list gitu, biasanya aku nggak terlalu pakai fokus naskah. Tapi kalau yang kayak ngeberitain orang, kayak ada juga tuh yang konten viral, aku waktu itu nge-up yang viral ibu rumah tangga di mana ya, Jawa Timur itu. Nah, itu aku harus bikin naskah. Kalau pernah aku nggak bikin tapi malah jadi lama tag-nya, kakak ya salah lagi itu jadinya tag lagi. Nah, itu butuh sehari sih kalau untuk cari konten-kontennya itu. Kadang malah buntunya tuh di ide itu loh. Kalau udah ada ide langsung eksekusi bisa cepet, tapi kalau udah kan nggak ada ide lah, mau ngapain ya ngapain ya gitu kadang. Iya sih benar. Biar meningkat it flow aja ya, maksudnya udah nanti tinggal buat konten nanti udah jadi gitu ya. Kalau kadang kalau di konsep ini ya soalnya ya, takut nggak jadi nggak sih kalau di Iya, konsep kayak gini, kadang iya cepat kan? gak jadi itu. Tiba-tiba ada yang viral atau apa, malah jadinya kayak yang itu. Iya benar sih. Berarti awal banget salah satu buat konten itu followersnya berapa sih? Awal banget mulai Nol. followers TikTok Iya, berapa? bener nol. Nol. Terus nanti langsung mulai buat itu udah lumayan naik, dan yang paling konten yang paling jadi apa namanya jadi banyak yang nge-follow kamu itu apa? Gara-gara apa? Yang tips alokasi gaji 50-30-20. Itu jadi di minggu-minggu itu tuh aku udah bener-bener kayak gak mau lagi ah ngonten, karena aku udah gak, kayak sedih banget aku doang yang nonton sampai berkali-kali biar viewersnya nambah. Kayak sedih aja gitu. Kayak gak ada yang perhatiin kayaknya aku nonton konten gitu. Terus tiba-tiba aku udah ganti juga kan, gak ada mukaku, apa orang gak suka sama mukaku ya. Ya ganti ke yang kayak, apa itu kayak gambar-gambar animasi gitu. Aku sempat ada juga kayak gitu, soalnya aku udah kepikiran kayaknya orang-orang pada gak suka sama muka aku deh gitu. Udah hopeless banget. Terus tiba-tiba FYP gitu, baru deh FYP banyak ada yang komen, aku balas lagi FYP lagi, karena dari situ dia baru langsung banyak yang nonton. Jadi makin Awal-awalnya semangat sih. iya makin Iya semangat, benar karena pasti sih. Karena itu awal-awalnya feedback. sedih gak sih kak, cuman aku doang yang Benar. nonton. Aduh, I feel you pernah kok gitu. Gak sama. Story kan juga kan, Sal. Kita Iya. story pasti ditonton terus ulang kan. Iya, gitu doang yang nonton. Jadi kayak orang peduli gak sih? Bener. Orang gimana kok gak ada respon ya? Pasti kayak gitu kan. Iya, gak ada respon. Iya, bener. Aku Bener, juga sama. Kayak gitu pernah sih. Ya, udah buat konten nih terus langsung ya udah kok nggak ada yang nonton ya udah aku nonton sendiri iya, nonton terus kok sendiri. nggak ada respon ya itu jadi kayak jadi bikin insecure gak sih kayak ah oh, kok nggak ada respon ya udah kadang aku nggak berapa selisih berapa jam langsung aku delete. Langsung karena sedih banget kayak udah deh gak peduli kalau orang-orang sama kita gitu sama aku gitu. Sebenarnya ya kalau kita misalnya konsisten aja mungkin pasti bakal membuahkan hasil sih. Namanya sih kan proses pelan-pelan gitu kan. Iya, pasti pelan-pelan. Sebetulnya aja udah 74 ya. Udah 74. Iya, alhamdulillah kakak. Udah lumayan.
Ayo, sebentar lagi 100 ya. Amin. kamu sidang wisuda, sebentar lagi udah 100 post naik. Amin. Tunggu aku sidang wisuda. Ditunggu konten ininya, gak usah konten yang lain. Amin. Kalau kamu konsisten nanti pasti bakal membuahkan hasil sih. Pelan-pelan aja. Lagi iya, kontenmu kan positif juga kan. Bermanfaat banget sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!